mempertahankan kesetiaan saat bersama. Rasuki pemain muda kali ini datang-datangnya masih kurang baik kali ini. Kita menurutkan sang setter dari kiri supaya 2-1 tambah angka untuk Kriwan. Masih dari sini dari belakang keras datangnya. Kita menurutkan rupanya pertahanan belakang dari kiri sekali ini 3-1. 3-1 sementara poin untuk Kriwan. Mulai menekan rupanya di set yang pertama. Masih pemain muda yang diandalkan kali ini. Keras ke belakang namun kembali dibiarkan. Kontrol cukup apik rupanya dari pertahanan Kiris. Pindah poin kali ini 2-3. Lalu pasirah nomor 1. Ada siapa di sana Rani? Mencoba hijau. Kostrik masih yang namun masih sekembali lagi yang dibiarkan oleh pertahanan cepat dari Kiris. Kembali pun poin dicuri oleh Tuan 4-2. Kalahan loh, kayak tinggi lutut. Anaknya sih, kayak gil. Masih dua, mencoba Sani, berang saja mas. Bisa dikembali dengan baik kali ini. Ya, itu masih dia namun. Sayang sekali bola tidak sampai kali ini. Poin kembali berpindah untuk Tulis 3-4. Tinggal bahas sementara, saya melakukan lagi di belakang sini yang dituju mencoba. Berapa bola ke depan, tidak cukup berat. Masih bisa ditahan dengan mudah. Lagi-lagi komunikasi kurang baik terjadi di pertahanan Kiris rupanya. Dengan poin kembali berpindah untuk Kriwan 5-3. 5 menjelang 3 masih perlu pertahanan ini. Sampai jumpa bakal di Kriwan. Saya melakukan, sayang sekali. Saya diseror kembali terjadi. Hingga satu angka gratis diraih oleh Kiris kali ini 4-5. Cukup rapat poin demi poin ya di set yang pertama kali ini. Ini yang dituju bersobanya. Berikan bola Sani yang di belakang. Cukup mengecoh rupanya. Walaupun tidak melepaskan sebaik yang begitu keras serang Sani tadi. Tidak bisa mendapatkan satu angka untuk Kriwan. 6-4 kali ini. Pasing-pasing cukup baik dari Kiris. Coba dua serangan. Lagi-lagi mati lantar rupanya. Kita poin kembali berpindah untuk Kiris 5-6. Masih satu angka tertinggal sementara di set yang pertama. Kiris sudah bukan nomor 1 ke belakang. Kita yang dituju. Ya, Sani lagi-lagi. Bola menyangkut di jari net. Akhirnya terjadi angka tunggal untuk yang pertama kalinya di set yang pertama. 6 sama sementara. Masih Kiris. Lagi masuk, yang kedua kalinya kali ini. Wijaya dituju, masih cukup baik kali ini. Sini, lagi terlalu melebar. Sebaik si anak muda ini. Sudah kembali satu angka terlampaui. Kriwan, 7-6. Berbalik punggung sementara dari sisa yang pertama. Mendaftar ke belakang, ada Sanet di sana. Tapi masihnya cukup baik. Hati itu yang dilakukan, pemain muda dari Kriwan. Tidak bisa menyamakan kedudukan atau terjadi lagi angka kembar untuk yang kedua kalinya hampir sama. Sani, datar ke belakang. Pasir cukup baik Kiris. Tidak terjadi sebaik keras ada. Ingin kembali menurunkan bola ke depan. Sebesar Rani gagal rupanya. Sudah terlambat serang Rani tadi. Hingga kembali satu angka dicuri oleh Kiris 8-7. Belakang menyerang di pertahanan kali ini. Lepas sudah, lalu yang ke belakang. Sani yang dituju. Bersama dengan Luga, Kesi maksudnya ada penyelamatan luar biasa kali ini. Kiris keras ke belakang. Masih bisa. Dan disepasi kali ini serangkan langsung. Lambung tinggi datangnya. Mencoba berikan umpan. Kesi saja. Masih bisa ditahan seorang Luga. Lihat berikan umpan. Cepet. Gagal lagi-lagi. Baik keras yang dilakukan nomor 25 tadi. Kita kembali poin bertambah untuk Kiris 9-7. Dua angka mulai tertinggal. Masih Kiris. Lalu ke belakang ada Sani. Dan sahabat. Lidah seberangkat langsung ke bawah tinggi. Ada siapa di sana? Nomor punggung. Belakang kali ini. Cukup mengecur rupanya. Kurang tenang penyelamatan yang dilakukan sedari Widah tadi. Hingga fokus bertambah untuk Kiris kali ini 10-7. Masih Kiris melambung ke belakang. Widah mencoba berikan pasir cukup baik. Rani lagi-lagi.
pertandingan kali ini. Halo. 8-10. Halo. Masih tertinggal sebentar dua angka tinggal. Rani lakukan. Ada sebentar kurang kali kasih yang dilakukan seberapa sukses terlalu. Luar biasa kali ini. Masih ada kejalanan. Kita menyerang. Namun gagal kali ini tipis saja. Jatuh di garis sebelah kiri pertahanan Putri Duri. 11-8 pindah poin untuk Duri. Baru sesudah dari Duis, lakukan sudah, ada siapa di sana lain, dipandu di sana, mencoba, sudah seberang langsung pertahanan Duis, ada, rasa cara di sana seberang langsung, sindi, kali ini, mencoba dikejar, namun sayang sekali, mulai kita lihat dengan carinya, 12-8, mari angkat angkat tertinggal sementara di set yang pertama, masih Duis ke belakang, dibiarkan, dari Sarawin tadi sudah satu langkah gratis kembali diraih oleh Tuhan 9-12 Sindu keras ke belakang mencoba di bagian garis belakang sudah berpuluh satu ada siapa di sana Sani iya mencoba pindah keras ke belakang masih bisa diantisipasi dengan baik kali ini Sindu akan bola ke depan iya ada siapa di sana ini mau dalam hati keras kembali sedangkan kecil saja masih bisa dikembalikan Rani yang dituju mencoba buka serangan. Cukup keras namun ada penyelamatan luar biasa. Kali ini lagi cukup lemah. Penyelamatan atau penyelesaian yang dilakukan pemain depan dari Turis sehingga kembali berpindah angka untuk Bimar 10-13. Rani datar ke belakang pasti cukup baik kali ini. Pressing masnya ada Sani di sana. Terus sekali ya. Sani dengan bola bertahan dulu, mencoba dikejar, luar biasa. Kesempatan yang cukup akurat dari sang setter Duris tadi, serangan langsung, lagi-lagi Duris, rapi bukan sinya, ada penyelamatan, serangan di sana, Wika cepet. Gagal lagi-lagi, kita berbicara, seringkali melakukan kesalahan, pindah. 14-10, masih, cepat diri ya. Berarti bola sudah terbaca sudah. Ada turut besar cukup keras. Masih bisa datang serangin. Laki-laki juga. Berapa keras lagi ke dalam pertahanan Duris kali ini. Pressing saja. Ajai membantu kali ini. Kecil saja. Oh laki-laki. Kelihatan belum bisa diberangkat dengan baik bola sama semester dari Tuan rupanya. Tidak bisa mengejar kebuntuan 11-14. Masih tertinggal 3 angka sementara di set yang pertama Tuan. Semester kali ini lakukan serang. Ini katanya mencoba pada serangan. Kepikiran cukup baik yang dilakukan dari Turis. Serani sepuluh keras belakang. Mencoba dikejar semester kali ini. Kepikiran maksudnya. Masih bisa kita ke bidang. Kali ini jepret cukup keras. Namun ada penyelamatan cukup baik kali ini. Bukan bisa mencoba dikejar. Kepikiran maksudnya. Masih bisa dikembalikan. Tidak. Baru dorongkan ke depan. Dari Triwan juga bisa mendapat keunggulan sementara atau menipiskan ketertinggalan 12-14. Masih dari Lida lalu ke belakang harus tujuh dari tujuh di bantu rekan yang serang langsung berani mencoba dengan Lida kali ini namun sayang sekali sebagian itu keras masih jauh jatuh di luar pertahanan berbukti saya yang akhirnya pindah angka untuk Lida kali ini 15-12. Masih sini. Iya, mencoba. Oh, lagi-lagi. Mati lagi pertarungan belakang dari Turis rupanya. Pindah poin 13-15. 13-15. Sin. Sudah lewat sudah. Ada siapa di sana? Kali ini cukup keras. Masih bisa kita dengan baik. Dia mencoba berikan rupa. Sini menghilang. Terbaca sudah menempuh untuk diserang langsung. Ada Sani di sana. Lagi-lagi. Kecil saja. Masih bisa dikembalikan dengan baik. Ini mencoba dorongkan ke depan. Lagi.
Nomor 4 Sulaim. Apa lakukan servis untuk yang kedua kalinya atau tiga kalinya mungkin? Timbang kita sedikit putar kali ini. Apa lakukan servis? Menunggu Bapak Wasit menunjukkan peluit. Ada dilakukan data ke belakang. Ada ibu di sana sebelah langsung saja terani dorongan ke depan. Coba cepet lagi gagal. Bola kembali lagi ke pertahanan sendiri rupanya 16-14. Kembali belaka tertinggal. Boris lakukan pelaku ke belakang. Ini yang dituju. Iya, betul berikan umpan. Siapa di sana sini pelakannya? Lagi-lagi antisipasi yang kurang sempurna atau terburu-buru yang dilakukan pemain dari Tunis sehingga tidak poin kali ini 15-16. Kalinya di set yang pertama 16 sama kali ini Asi Turis berangkat langsung. Ini mencoba berobat bola running cukup berat masih bisa dikembalikan dengan file. Lagi-lagi keluar sebagai masih tahu gagal rupanya. Terlalu lemah kejadian yang dilakukan nomor 2 dari Triwan. Ini poin kembali berpindah untuk Turis 17-16. Lakukan Sani yang dituju. Kembalikan oleh pertahanan
lagi-lagi Tuhan Sebredo masuk. Ternyata tepat di garis pertahanan belakang dari Blues 24-21. Satu kali ini hanya satu angka dibutuhkan untuk Triwan menyelesaikan di set yang pertama. Selanjutnya datar dan akhirnya selesai sudah di set yang pertama dimenangkan oleh Triwan dengan skor 25-21. Yang kedua cukup keras namun jauh di luar pertahanan Putri Triwan. Mulai pecah satu angka di set yang kedua 1-0. Langsung nomor punggung 1, Saudari Rani. Berdatar, passing, kali ini terus, pelan saja ada Cindy. Mencoba dia dikejar, Cindy laki-laki. Cukup mengerikan, ada merebutkan pertahanan belakang dari tim serbaga 2-0. 2-0, masih Saudari Rani, keras berdatar. Ada ibu di sana, seberangkan langsung ke pertahanan Triwan. Mencoba, kali ini acara-acara pada dua servis terus lakukan waktu di belakang Rani yang jujur iya coba Cindy keras masih di sekitar kali ini kembali serangan namun sayang sekali terlalu mendasar sebagai yang dilakukan dari posisi 2 nomor 7 dari turis tadi sudah mulai kembali untuk Triwan 5-1 nomor 5 keras ke belakang seberangkan langsung mencoba sini Triwan membalik serangan sudah terjadi sekali keras seberangkan langsung melabuh datanya alah cukup menyebutkan sukses terjadi virus rupanya karena boleh berlalu keras atau tangguh yang memberikan rekannya tadi 4-1 utama angkat Triwan masih sini datar coba dikejar terjadi apa yang cukup bagus dari virus rupanya coba dikejar dan pertahanan belakang dari virus kali ini 7-1 cukup jauh tertinggal di awal set yang kedua ada bangga tertinggal virus masih serang sindi ada ibu di sana mencoba berikan passing lagi-lagi cukup keras masih diserang dengan baik kali ini udah cukup keras dan akhirnya antisipasi kurang baik terjadi di pertahanan belakang dari Polis 8-1. Masih belum selesai dari sini, pemain muda dari Triwan. Pasti cukup baik Polis. Dia terjadi sebagai keras, Rani. Bersama Lia kali ini, Lina lagi-lagi. Cukup leluasa rupanya. Tidak ada satu blocker pun yang diperagakan pemain depan dari Polis. 9-1 masih pemain muda lagi-lagi pergolongan kurang sempurna dari pertahanan belakangnya terus 10-1 masih tetap bertahan dari sini pasti cukup baik berangkat saja dari pertahanan Triwan Rani mencoba berserangan berat itu baca dengan mudah kali ini pukulan rasanya mati langkah rupanya dari tadi tidak bisa menjaga bola ini satu angka kembali di sini oleh Tris 2-10 pindah over kurang 10 saya sebar dari Tris kali ini keberakan langsung masih lagi-lagi sangat disayangkan rupanya sebagai yang begitu keras masih menjaga kucar ringan akhirnya kembali berpindah poin oleh Tris 11-2 Sasa terlupa dilakukan sudah. Ada ibu di sana seberangkan langsung. Ada Cindy dibantu dan seberangkan ke pertahanan Tulis. Nomor 22. Bagi seberangkan mereka jatah ini. Placing saja. Rani ini coba terlupa ke depan. Sani seberangkan langsung ada nomor 22 lagi-lagi. Dengan depan. Arah kecil lagi. Cukup lemah rupanya penyelesaian yang dilakukan nomor 7 dari Tulis. 12-2. Terus bertambah. Untuk Triwan di set yang kedua Asim yang mendatar ke belakang Tulis pelan saja namun terlalu pelan dirinya sehingga bola menyangkut kembali di jaring net 13-2
sisa seperti dari Triwan ke belakang, pasti cukup baik Chris. Keras masih bisa suara Rani, namun saya sekali kembali yang kurang akurat rupanya. Ayo kembali berpindah ke nomor Chris 3-13. Berbulu satu setelah kita bangun datangnya ini yang dituju. Oh, umpan tanggung masih bisa diantisipasi dengan baik kali ini. Cukup baik mendapatkan bola nomor punggung 2 dari Triwan ini. Nggak bisa mendapatkan keunggulan kembali untuk Triwan 14-3. Sesliter kali ini sudah lupa. Belakang lagi-lagi cukup menyulitkan servis yang dilakukan. Tapi kita dari Triwan ini 15-3. Oh, sementara di set yang kedua. Skor untuk jenis kejadian kedua
layar caranya set lakukan TNI yang dituju coba dikejar dia Rani PSI saja namun dapat mengejar pertahanan belakang dari Tulis kali ini kita poin terpalu untuk Ciluban 22-7 Obrol 1 set lakukan mendatar ada ibu Obrol 1 balik 2 Nah, cukup keras dan kembali dipersalahkan wasit terlihat sangat jelas rupanya menentuk carinya lalu dia pindah poin untuk pegang pemain dari Tulis nomor punggung 1 dari warna kalau tidak salah ya tercatat di nak pemain ini masih bisa ditahan dengan baik berangkat langsung masih di arahnya lagi-lagi lalu lemah beberapa kali yang dilakukan pemain belakang dari Tulis Bayu berpindah poin untuk Triwan 23-8 dari Sindu keberangkan waktu jasa seter namun baik gagal berarti tidak bisa melihat dicarinya 24-8 hanya satu langkah dibutuhkan Sindu keras ke belakang masih kembali seberangkan waktu mulia Wina cukup keras masih bisa dikembalikan lagi-lagi olah saja masih bisa diantisipasi dengan baik kali ini berangkat langsung ke pertahanan Triwan Rani bergerak-gerak ke depan bermain dan akhirnya selesai sudah di set yang kedua dimenangkan kembali oleh Triwan dengan skor 25-8 keunggulan sementara 2-0 2 untuk Triwan dan 0 untuk Tulis. Lapangan pertandingan di set yang ketiga ya. Apakah Triwan bisa memenangkan kembali set yang ketiga sekaligus menyelesaikan pertandingan untuk liga yang pertama atau sebaliknya terus menipiskan ketertinggalan merebut kemenangan set yang ketiga berakal langsung ke set kali ini Tulis keras masih terbaca dengan mudah serangin Wida sebelahkan melambung tinggi masih bisa kali ini Tulis keras tapi dari serebur kembali udah nasi lagi cukup merepotkan baik yang dilakukan nomor 2 dari Triwan sehingga mulai kerja satu angka di set yang ketiga 1-0 untuk Triwan nomor 25 mundur ke belakang ancang-ancang sudah dilakukan keras nomor 2 8-9 kembali kesulitan untuk dikejar rekan dari Tulis 2-0 masih serang sendiri lagi-lagi terlalu mendasar dari yang dilakukan pemain muda dari Triwan juga keberuntungan untuk Tulis mendapatkan satu angka gratis di set yang ketiga satu dua sementara Rani coba berikan passing yang cukup keras terpaksa dengan mudah ini seberangkat sasetan ke pertahanan Triwan mencoba lihat mudah gerak itu masih bisa dibantu rekan yang seberangkat langsung sekarang Triwan jika ini membeli serangan Rani pelan saja ke belakang terpaksa dengan mudah kali ini jepret keluar rupanya penempatan merah yang dilakukan membeli jutaan dari Tulis sehingga kembali baik merkuda untuk Triwan 3-1 Sekitar dari Triwan, sebarunya lakukan sebuah tindakannya. Ada nomor 1, seberangkat langsung Sasetero masih bisa dikembalikan TNI seberangkat langsung Wida bekerja berangkat dia kali ini jepret cukup keras dan lagi-lagi dipersalahkan wasit rupanya perempatan bola dari pemain Tulis tadi ada double mungkin ya menurut pengamatan sang wasit kami di sini 4-1 hasilnya masih kali namun kembali keberuntungan untuk Tulis bisa mendapatkan satu angka di set yang ketiga 2-4 untuk Tulis nomor 10 saya lakukan keras ya kasih dia yang ketujuh mencoba dikejar dia udah masih bisa dikembalikan namun lagi-lagi bola satu di luar pertahanan Triwan lima poin kali ini untuk Triwan 5-2
Saudara Bapak dari Tuhan, nomor dua, saya lakukan. Hari sebelum saya berangkat langsung, rapi masih namun sayang sekali, terlalu lemah. Wajib yang dilakukan nomor dua, empat dari Tuhan, hingga kembali berpindah ke nomor turis, tiga, lima. Ya, baru seberangkan ke perbanan turis, mencoba untuk berkecangan, cukup keras, agak juga di sana. Lagi pengembalian cukup tangguh rupanya dari pertahanan belakang Tuhan. Kemudian kembali bertambah 45, masih diri nomor 7. Ini yang dituju dibantu TNI. Sudah terjadi sekali keras, berangkat melakukan kegiatannya. Turis seberangkan langsung ke sesar. Kali ini ya, jebret, berat itu ternyata. Kali ini masih bisa diantisipasi ke belakang. Dibiarkan kontrol yang cukup adil dari nomor 2 Tuhan. Sudah kembali poin, berpindah ke keluar, 6-4, masih ke belakang, saya berangkat langsung, Cindy, iya, siapa sudah berkembangan diri sekali ini, lagi-lagi keterangan yang terjadi, ucapkan lagi, Iwan, pengen cukup keras, masih bisa diantisipasi dengan baik kali ini, lagi-lagi makin nyangkat rupanya, saya mengandalkan kedua pemain belakang dari Triwan, akhirnya berpindah poin itu diri sekali ini, 5-6. Nomor 2 pasien tanggung kembali terjadi. Kembali terjadi angka kembali untuk yang pertama kalinya di sesi yang ketiga. 6 sama pasien nomor 2. Ia mencoba coba sana sini menghilang. Masih bisa diantisipasi dengan baik ke belakang. Mencoba bersama dengan lagi-lagi miskomunikasi terjadi. Dan nomor 7 dari Tuhan akhirnya kembali satu angka di Royal Tunis di Jumatlan. Sudah tertinggal Tuhan di sejalan ketiga. Ini berarti masih non coba dikejar, namun sayang sekali keraguan-raguan dari pertahanan belakang dari Tunis rupanya indah poin kembali untuk Tuhan 7-8. Mulai ada perlawanan mungkin di sejalan ketiga. Terus kali ini sangat bersemangat untuk memenangkan set yang ketiga mungkin. Dan akhirnya pressing cukup baik dilakukan nomor 1 dari Turis. 97 juta poin kali ini untuk Turis. Gila panasnya. Kembali ke Surah Wida. Lagi-lagi cuman kejar nomor saya sekali. Kurang sempurna, penyelamatan yang dilakukan nomor 7, 89 tidak pernah untuk Tuhan. Nomor 21 serangan, sebelakukan, keras ke belakang, Tulis mencoba, pedang serangan, ada TNI, sudah serangan Ruya, siapa serangan Ruya, cukup keras, kalau masih bisa dikembalikan dengan sempurna, ada di mana serangan, Simpi, gagal kali ini. Kembali keras yang dilakukan pemain muda dari Tuhan 10-8. Masih dua angka tertinggal sementara Tuhan. Ada apa TNI? Kita bisa memberikan pasien yang cukup baik kali ini 11-8. Masih Turis TNI yang dituju. Iya, Wida masih terbaca dengan mudah. Berduluan balasan, keras ke belakang ada Rani. Coba dorongan ke depan, lagi-lagi Wida. Cepat ke belakang, masih bisa ditahan. Berduluan balasan, cukup mudah. Selamat dari seorang Rani kali ini, Sindu. Ke belakang masih bisa dikembalikan. Ternyata kembaliannya yang cukup baik dari pertahanan Tulis sehingga bisa mendapatkan keunggulan kali ini 12-8. Pergantian oleh wasit. Gimana pergantian wasit tenang? Ya, terima kasih untuk Bapak Obo ya yang menggantikan menunjukkan jalannya pertandingan di set yang ketiga karena mungkin untuk Bapak Kedini ada keperluan. Masih nomor 21 sebagukan sini ada tujuh Lia ya bersana Winda ke belakang masih bisa ditandakan baik kali ini. Tulis tidak ada serangan Cindy. Lia berikan panjang spread.
turis cukup keras. Ada penyelamatan, maka langsung ke pertahanan turis. Nomor punggung satu di batu rekan dan seberangkan langsung ke TM. Bukan seberangkan. Ya, wita. Cukup keras namun, cukup mudah. Diantisipasi lagi-lagi pengembalian yang kurang akurat. Dari nomor punggung tujuh, sudah kembali keluar. Bisa ketentuan untuk Tuan kali ini 9-12. Sehingga turun berada ini sepelakukan. Masih ada nomor 22. Lagi-lagi cukup jelas lagi. Sayang sekali. Sebagian mungkin menggegar tadi. Jatuh di luar pertahanan putri Triwan. 10-12. Masih cukup baik turis. Coba kembali serangan kaki Pumas Sujata hingga di sana. Bantunya paling kecil. Namun bisa merupakan atau menipiskan ketertinggalan sementara di set yang ketiga 11-12. Masih nomor 25 set lakukan. Ada set persana nomor 21 dibantu rekannya seberangkan langsung. Hingga lihat di kanopan kali ini jepret. Pelan saja ternyata bisa diantisipasi. Lagi-lagi tenang penyelesaian yang dilakukan nomor punggung 2 dari turis sehingga kembali terjadi agak kembar di set yang ketiga 2-2 sama. Masih sini belum bisa lakukan servis keras ke belakang. Ada sebenarnya turis kembali aktif maksudnya, namun sayang sekali bola tidak sampai akhirnya poin tersebut tambah untuk Tuan 13-12. Berbalik dulu sementara di set yang ketiga. Menuju satu angka Triwan. Wah, turis cukup keras. Terbaca dengan mudah kali ini. Bila terjadi sebuah keras berada langsung. Untuk kasar setar kali ini. Ketika masuk jalan. Namun. Gimana sih? Masuk? Keluar ya. Keluar ya. 14-12. Lebih saja dari sini. Lagi-lagi terlalu lemah. Atau servis error terjadi dilakukan nomor punggung 5. Poin gratis kembali diraih oleh turis 13-14. Saya lakukan Rania dituju. Paling cukup keras. Masuk di sekitar sebelah kanan kali ini Wida. Bisa luar dengan Wida berbahaya. Kali ini masih bisa dikembalikan. Ada Rani membantu di sana. Mati langkah rupanya. Pertahanan depan dari turis tadi. Ngeber kembali berpindah untuk Triwan anak 15-13 ya. Masih turis lepas serangan cukup keras lawan sayang sekali keluar 16-13. Masih salah satu dari Triwan nomor 26 ngeber ke belakang masih kurang baik bisa berkejar nomor 27. Berangkat langsung bertahan Triwan Sindi. Kerepotan rupanya. Ada menonton di belakang seorang Sindi. Ada poin gratis kembali dicuri oleh turis 14-16. Asi Sindi dibantu gas. Berangkat langsung. Ini cukup keras. Dan akhirnya bola satu di luar pertahanan putri Triwan. Dan kembali ke Triwan 17-14. Nomor 22 lakukan tanda katanya. Berangkat langsung sang setter Lia Rani. Pelan saja. Masih bisa lihat gagak rupanya. Penyelesaian yang dilakukan nomor punggung 7 dari turis 18-14. Masih udah berangkat langsung namun saya sekali bola satu di luar berkanan sebelah kanan putri Triwan 19-14. Masih dari kedua mesin sebagian keras ke belakang kembali dibiarkan oleh putri turis ya 15-19. Agar dia tiga sebentar sini yang dituju coba juga tidak depan Rani itu berhasil dibiarkan oleh pertahanan belakang dari turis 20-15.
Rumah tertinggal di akhir set yang ketiga terus masih ingin sebagaiman. Kita terlihatkan yang lepas sudah berpengaruh ribuan. Empat sendi menyerang. Ada kesempatan kali ini sudah langsung berani. Bersama dengan dia, TNI. Berjaya dengan mudah kali ini gagal. Tidak bisa dicangkau oleh saset terdari turis. 21-15. Masih ke belakang. Berangkat langsung. Ini berangkat ke depan kali ini. Bersara Rani cukup keras namun seru baca dengan baik kali ini membagi serangan Triwan berbahaya. Ada terus kembali berbulan balasan menyerang namun ada TNI di sana. Lagi-lagi passing cukup baik yang dilakukan nomor 7 dari Triwan hingga bisa mendapatkan keunggulan sementara 22-15. Masih nomor 4 setelah melakukan melambung. Pasing kurang balik terjadi, turun seberangkat langsung sasa terkali ini. Udra, usahakan Udra, mencoba siapa secara Rani, cukup keras, masih bisa dikembalikan. Lagi-lagi ya, pelan saja, jauh dari sana dibantuin. Seberangkat Rani, pertahanan turis. Ada sasa terlebih tempat, kali ini ke belakang. Cukup udah, turun kembali, Osindu. Lagi-lagi, cukup merupakan pertahanan dari turis rupanya. Dan sebagian dilakukan pemain muda dari Triwan 23-15. Hanya dua angka dibutuhkan untuk Triwan menyelesaikan pertandingan di set yang ketiga. Masih nomor 7 yang dituju. Lagi-lagi gagal. Selalu menyasar sebagian dilakukan 24-15. Bisa sudah yang kali ini. Berangkat langsung, ada TNI. Siapa di sana, turis baru menyerang. Terjawab dengan muda kali ini. Ketik serang mendaran. Ya, selesai sudah. Bisa jatuh kita berangkat oleh Triwan dengan skor 25-15. Terima kasih. Saya sudah berkaitan yang sudah berkaitan untuk persiapan pagi atau siang hari ini ya.